وعلى آل سيدنا محمد. Doa silahul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Kita tak punya senjata karena kita bukan tentara. Kita hanya orang yang percaya pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah doa orang teraniaya, fa innahu la turad. Doa orang yang teraniaya tak ditolak Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mohonlah supaya berdoa. Yang punya ikatan Melayu, tolonglah supaya berdoa. Kata Imam Abdul Fida Ismail Ibn Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim, "La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarallah." Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, yang susah, Allah menolong. Berkumpul ramai-ramai sudah banyak yang sudah tertangkap. Orang tak bisa ke laut, tak bisa mencari makan. Dikirimkan makanan, yang mengasih makan pun ditangkap juga. Kemana lagi tempat mengadu kecuali kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi putus asa tak boleh. Karena syarat putus asa mesti jadi orang kafir dulu baru putus asa. Kita tak kafir. Kita tak putus asa. Negeri ini punya orang Melayu. Orang yang sangat cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, yang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada semua saudara-saudara yang ada ikatan Melayu, ikatan Islam, ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, yang ada di Singapura, yang ada di perantauan dari Sabang sampai Papua, minta kepada Allah habis sholat subuh, habis sholat maghrib, habis sholat tahajud malam, baca surah Yasin tepat pada innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Minta kepada Allah supaya Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang punya kekuasaan, supaya diberikan Allah Subhanahu wa taala pertolongan, supaya selamatlah hendaknya kampung-kampung tua yang ada di Rempang. Al-hazih niyah untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah kita laksanakan habis salat maghrib. Hari ini hari Ahad. Hari Ahad hari yang pertama menurut hitungan hari. Hari Ahad habis sholat maghrib. Hari Ahad bulan Rabiul Awal habis sholat maghrib, baca surah Yasin, dilanjutkan terus sampailah hari Allah memberikan pertolongan. Setiap habis sholat baca surah Yasin sampai pada innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Berkat kun fayakun ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tolong saudara-saudara kami di Rempang. Mereka saudara kita. Bayangkan kalau itu makcik kita, pakcik kita, ayah kita, mak kita, kampung kita. Apa rasanya kalau kampung kita, rumah kita mau diambil orang. Itu lagi tinggal senjata, minta tolong kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.